Sandakan, nipis, dekat tu yang Bomat Menteri boleh menjawab. Terima kasih, Datuk Pengerusi. Mengikut yang Kepala Perkara P29, Bukciran 03200 berkenaan SESB yang diberi peruntukan sebanyak RM245 juta ringgit dan pinjangan sebanyak 82 juta. Datuk Pengerusi, saya fikir sandakan pun sudah letih beberapa kali berbangkit masalah gangguan rektif di sandakan, tapi setiap kali kita bangkit tapi tidak lampaknya ada meningkat keadaan. Walaupun Datuk Menteri ada menyebut CIT itu ada meningkat, tapi ini statistik saya fikir tidak bermakna kalau gangguan rektif yang sentiasa berputus-putus. Sandakan, rakyat sandakan, sudahlah menada ke begitu punya situasi more than 10 years sudah dah, bertekas sudah. Tapi sampai sekarang, nampaknya situasi tidak meringkat. Datuk Pengerusi, mengikut jawapan daripada Yang Berhormat Menteri tahun lepas, Yang Berhormat kata sebelum September tahun ini akan hantar 30 megawatt di Datuk. Dan juga ada dua set 30-30 yang dijangka untuk open cycle Tauru untuk sementara dipakai oleh ini sandakan dan ISCO lah. Tapi sini saya tidak tahu bagaimana ini ada sudah pasang ke? Kalau ada, mengapa situasi masih tidak ada improvement? Datuk Pengerusi, juga Yang Berhormat Menteri ada janji bahawa Economic Council akan putus semua ada pindah satu base station di East Coast yang dijangka kuasa dengan gas. Saya tidak tahu ini adakah ditunai. Tapi saya dengar pada ucapan yang amat berhormat pekan bilang ada satu loji akan dibina disandakan yang tidak tahu ini bila ini mula ditunai. Jadi mungkin Datuk Menteri mungkin memberi penjelasan yang terpelinci sedikit maklum, jadi bahawa ini 1300 megawatt ke yang akan dibina di sandakan atau East Coast Wing itu, tempat di mana, bila yang akan dilancar, bila ini loji yang disiapkan. Ini yang penting sebab yang orang sandakan sudah terlampau susahlah ini. Jadi ada satu lagi, Datuk Pengerusi, saya mau tanya, harap Datuk Menteri lah sudah ada jawapan, itu yang mengenai capital contribution. Capital contribution yang Sabah sama di Semenanjung banyak berbeza. Saya pun ada bangkit yang di Parlimen yang lepas, dan Datuk Menteri bilang 2 bulan akan menurun ini capital contribution. Sebab sekarang di Sabah, contribution yang untuk bayar ini SESB atas bermaju di Sabah, yang 3,300 sampai 8,000 dia punya setiap rumah. Tapi di Semenanjung hanya RM250 ringgit sampai 2,000 dia punya hak, dia punya contribution. Jadi harap Datuk Menteri lah boleh memberi satu jawapan inilah selepas ini. Jadi di sini satu yang ini pencurian ini kita tidak patau. This year kita SESB sudah rugi 64 million. 64 million. Jadi saya harap Datuk Menteri, ini ada satu langkah bagaimana kita menghapus satu ini pencurian. Kalau tidak, it's very very unfair. Whatever has been still used by this PTI atau sesiapa yang pencuri itu, tapi yang apa yang nanti yang curi itu sepatutnya untuk boleh pakai yang rakyat Sabah atau Sandakan semana-mana
tidak dipakai, tapi yang pencuri itu yang pakai semua yang kita sepatu untuk kita Sabah Bengia. Jadi Datuk Pengerusi, saya ucapkan terima kasih memberi peluang saya. Terima kasih. Ya, lipis.